Kita mau ambil buah kepayang nih. Mau bikin jeruk. Jeruk, jeruk, sayur jeruk. Ini batangnya nih. Buah kepayang, batang kepayang tuh ini. Jadi kita lihat buahnya ya kalau udah jatuh ya. Oke, pemirsa. Dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi videoku Selat Channel. Hari ini kita mau ambil buah jengkol ini, panen jering, panen jengkol. Namun batang yang satu ini batang kepayang ini. Buahnya itu kalau udah masak jatuh, kita jadikan jeruk nih. Bahan dasar pembuatan jeruk. Dan ada juga istilah buah kepayang dimakan mabuk dibuan sayang. Oke. Ikuti video kita selanjutnya. Terima kasih. Iya. Kita lagi di kebun ya. Ini kan kebun kopi. Kita mau panen jengkol. Kebenaran kebun kita ini di lembah Bukit Pungguk ini nah, Pungguk Lanang, Pungguk Butino. Oh, tuh di sebelah batang-batang itu Bukit Kuning itu ya. Ya, satu saat kita akan daki Bukit Kuning ini. Oke, Bukit Kuning ini bersebelahan sama Bukit Pungguk Lanang ini ya. Ya. Nah, ini Bukit Kuningnya ini. Oke. Ini jalan setapak menuju bukit ini ya. Oke, makasih. Kita mau ambil buah kepayang nih. Mau bikin jeruk. Jeruk, jeruk, sayur jeruk. Ini batangnya nih. Buah kepayang, batang kepayang tuh ini. Kita lihat buahnya ya. Nah, ini buah kepayang tuh ini nih. Ah. Bahan jeruk. Sayur jeruk. Kita kupas dulu ya. Oke, kita kupas. Oke, nah ini kalau udah dikupas isi buah kepayang tuh ini. Bahan bikin sayur jeruk. Nah, seperti ini nih. Ini kita jemur, jemur gitu ya. Jemur. Terus udah jemur, direbus. Ini nih jeruk, sama jadi jeruk lemak ini. Oke, kita ambil buah ini tuh, buah apa tadi, jering. Waduh, batunya ini gede nih, batu ini. Aduh, kalau lagi kre di kebun istirahat butuh batu nih gitu nah. Itu batu besar. Pas pulau kebun gitu nih di lembah
bukit punggok ini, punggok lanang sama punggok betina sama bukit kuning. Kakek ekspedisi kita naik bukit kuning ya. Kapan-kapan. Kita bilang ke bukit, bukit kuning. Hari ini kita ngambil jengkol kudai. Ngambil jeheng. Minum, minum. No. Oke, terima kasih telah mengunjungi video ini. Hari ini kita berada di kebun, di kawahan, ngambil jering, ngambil jengkol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.